Kelab Bola Sepak Kelantan TRW Kelantan kemarin telah melancarkan Akademi Bola Sepak Antarabangsa TRW International Football Academy sebelum sepak mula perlawanan aksi timbal balik TM Piala Malaysia 2022 menentang Sarawak United. Ia adalah salah satu perancangan daripada pemilik kelab Norizam Tukiman atau dikenali sebagai Zam Saham untuk melahirkan lebih ramai pemain muda berkualiti di masa depan. Akademi yang berpengkalan di Jalan Bayam itu menyasarkan 300 pelatih bagi peringkat awal membabitkan 5 kategori umur iaitu bawah 16, 14, 12, 10 dan 8 tahun. Menurut Norizam, akademi tersebut turut dikendalikan oleh beberapa tenaga pengajar yang berpengalaman termasuk jurulatih TRW Kelantan, Rezal Zamberi Yahya. Malah, akademi itu juga bakal bekerjasama dengan beberapa akademi dari negara Afrika. Kita turut akan melakukan kerjasama dengan akademi bola sepak daripada beberapa negara di benua Afrika seperti Senegal. Banyak negara dari Afrika duduk di ranking terbaik dunia. Misalnya Mali di ranking ke-46 dunia. Sebab itu saya selesa ambil import dari Afrika, jelas Norizam. Melalui perkongsian di laman Facebooknya sebelum ini, beliau berharap akademi itu dapat melahirkan pemain muda yang berfikir kreatif, berdisiplin dan mempunyai kemahiran teknikal. Langkah tersebut turut mendapat reaksi yang positif dalam kalangan penyokong setia Kelantan dan mereka berharap perancangan tersebut menjadi kenyataan seiring dengan kemajuan bola sepak moden.